Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratman Adi Long Play Wusa. Ya, oke, bagai Kapten Dajjal Dream Team bersama dengan channel kesayangan teman-teman ya. Setelah video kemarin ya, gue udah kapok ya, mengimpersonate Wibu, ya kan, gak mau lagi gue ya. Karena gacha gue langsung dinisahkan oleh klub ya, karena di video kemarin bener DC seperti itu ya. Pada saat lagi lidah sarewan, bibir sarewan ya kan, tapi di video kali ini kita tidak akan gacha lagi karena memang DB-nya tidak ada ya. Banyak kemarin yang menanyakan channel ini untuk record Dream Championship-nya ya kan. Tadi mau gue record ternyata, tapi sayangnya gue udah kelar sih. DC Dream Championship gue kayaknya udah kelar kan. Ini kan kalau mau lolos ke ronde ketiga kan harus 5000 besar ya. Ini kan lolos lainnya 1401 mah lolos ya. Jadi kita tidak akan nge-record Dream Championship, tapi kita akan tetap main PvP, tapi kita akan push rank aja kali lah ya. Sekalian kan teman-teman udah lama enggak ngeliat channel ini push rank, jadi kita akan push rank sebelum mungkin hiatus channel ini beberapa hari kemudian, karena memang gue lagi ada event ya. Jadi ini akan menjadi video terakhir sebelum beberapa hari hiatus ya. Kita akan push rank ya, karena masih di gold mulu nih ya, belum naik-naik ke platinum nih, sampai gue lupa gitu mainin rank tuh kan. Padahal udah tanggal berapa, udah tanggal 19 hari ini, berarti besok tanggal 20 pada saat videonya di post ya kan. Dan belum pernah ngerank sekalipun gitu ya, gokil ya. Jadi kita pakai langsung deck utama ya teman-teman, penasaran ya, adalah deck utama gua ya. Sedikit perubahan di segi formasi dan juga tentu saja kan ada beberapa pemain baru ya. Formasi kenapa gua rubah ya, bahkan Misaki gua nggak gua masukin lagi sekarang gara-gara ya ini. Gara-gara ini sih gua gara-gara mau pakai formasi Jepang dan Latin, karena gua pengennya karena kan biar Espadanya dapat ini ya, dapat apa namanya, dapat buff, tapi konsekuensinya adalah Brilliant dan juga Gentil gua nggak dapat buff gitu ya, buff dari formasi ya. Nggak bisa make apa namanya Misaki juga ya kan, nggak bisa make Misaki, otomatis gua nggak bisa make Nita, karena Nita kan wantunya kan sama Misaki ya guys. Aduh nih itu sama Misaki ya. Jadi ini adalah tim ITU gua ya, udah lama gua tidak perlihatkan. Seandainya lu dapat Akai bisa gua gantiin si tai ini, anjing emang klub. Jahat sekali memang ya. Ya kita akan langsung aja gacha push rank, semoga ketemu lawan bot aja lah ya. Susah gua kan enggak, udah lama enggak ngerank nih ya. Lawan-lawan yang gampang lah. Kan siapa tahu lagi pada main Dream Championship nih. Kok gitu? Enggak mau. Kok enggak mau gitu, langsung ditolak gitu sama di game. Ya, langsung lawan orang ternyata guys. Cepet banget. Kalau lama baru bisa lawan bot. Ini malah lawan orang anjir. Oke. Lawan apa? Sama-sama gold 4 ya. Tapi jauh banget itunya tuh. Apa namanya? Total powernya itu ya. Kita lihat tim dia dari Misakinya yang ganteng sih. Tim Jepang bagus juga sih. Enggak sih, enggak Jepang. Ada Davi. Oke, Iguze, Mina, kiper Morisaki bertopi lawannya ya guys ya. Kita akan tunjukkan bahwa kiper itu sudah outdate. Anjay, sotoy banget gue, padahal main aja masih bego gitu. Ngapain lu rat kesono? Itu gak akan mana lu. Black, mana? Mana Black? Ya Allah, ngapain juga Morisaki. Misaki kan tidak bisa skill block ya kan? Gak bisa di block ya kan? Aduh. PR dah. Nih. Nah, tebak dong. Yati nih bos, Ripaul Barga ya. Ripaul Barga. Ya anjir, ada Sawada dong, gua enggak ngelihat. Gua mau nge-wipe pas si Gakuto nih Chang juga. Enggak ngelihat pasti kamu. Enggak ngelihat kan? Ini apa sih ini kurang ini? Adversity, buang aja deh. Semoga dapat gua ya. Dibuang-buang ujung-ujungnya dapat lawan lagi. Ya kan? Anjir, enggak ada bedanya dong. Kambing. Dapat. Ganti lu. Hai! Ura! Ya, hai. Kita akan oke, apa sih ini? Rekan blablabla shoot killer. Oke. Dribble apa one two? Ya, dribble deh.
Semoga benar. Kita akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan Genzo ini yang kita kasih paham oleh Brian. Si ganteng ya, si ganteng dari Belanda, Brian Londo. Ikuze. Aduh, lama lagi. Aduh, kabur lagi. Aduh, mau nunjukin Brian juga. Jangan sampai green screen lu anjing. Kabur dia. Aduh. Langsung takut dia sama Brian. Gila. Brian, oke juga gua dapet nih. Langsung bikin orang kabur nih. Gak seru kan, gue mau ngerekam. Kambing banget emang. Sekali lagi ya. Kasian gitu rekaman gue, masa gini doang. Masa sama Brian aja takut. Aduh, Brian kan outdate anjay. Sotoy banget gue ngomong outdate. Ya biasanya, karena biasanya pemain yang sudah dilapatkan lawan play itu langsung bego atau langsung outdate gitu ya. Oke ya, sekali lagi ya. Udah lawan bot aja lah, daripada kabur-kaburan mending lawan bot. Bot kan tidak kabur ya. Aduh, saya butuh konten nih. Tolong ya, tolong. Lawan orang lagi ya. Semoga semoga tidak terlalu sulit. Saya tidak mau misu-misu. Oke, lawan gold 1 ya kan. Oh, ini TP-nya malah gedean dia ya, guys. Kita lihat apa kiper gue, ngerasa kipernya aja sih. Waduh, ada the bone ya. Ada the bone-nya pas 0,5% ya. Dari mana nih? Waduh, ada Inzas ternyata ya, berbahaya nih. Aduh, kipernya sama. Aduh, back-nya nauzubillah min zalik. Aduh. Back-nya ada AKB. Aduh, bikin gue salty aja ya. Ini mah gue juga gak bakal bisa jempolin juga sih. Pemain gue pada klub semua lagi kan. Gimana coba cara jempolin Espadas? Gimana coba? Hati-hati kamu. See you. Hati-hati bos. Aduh, blok juga gue. Hati-hati bro. Aduh, si tai malah kagak auto intercept. Alah. Ya Allah, jelek banget Stormy. Gak punya shoot apa namanya, SDF apa. Gak kayak gua SDF dupe mulu. Aduh. Ini awas aja loh kalau sampai RNG. Ini kalau dapet bola kira-kira ke siapa nih. Oke. RNG tolong dikondisikan. Karena jujur ya, ini Espadas gue pake RNG ada tolol ya. Nah gitu dong. RNG Espadas kan ada tolol ya guys. Jadi agak trust issue saya. Aduh, hilang bola lagi guys. Mana nih. Oke. Hup. Nah, gantian dong shoot nih. Ini baru shoot yang bener. Masa Stormy? 2022 guys, masa Stormy, ya Allah langsung patah-patah ya. 2022 masih pakai Stormy, lu kata 2000 berapa nih? 2018 ya? 19. Semprul. Insanely wild tiger shot. Itu baru shoot juga. Ya gitu aja. Umben ya, sama-sama tidak ngelawak kayaknya lagi dari ini ya. Wih, masih dapat gua guys. Aduh guys, dapat saya nih guys. Aduh, salah gue. Salah tuh. Oke lah, Uze. Ya offset dong. Aduh, matamu di mana sih? Matamu picek apa gimana? Hah? Aduh, kecewa saya. Matamu picek sekali, kecewa. Kecewa gue tuh. Aduh, jangan dong. Kemana nih gua? Ya udah. Mana ini gue ya? Sini deh. Aduh, tapi ntar kena itu ya, kena follow siapa namanya? Iya kalau nyampe lewat ini sakit, tapi ntar juga kena follow auto ya. Aduh, kena auto. Enggak kena auto intercept. Wah, pas satu doang.
Kitoi tai 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 tai. Oke. Oke, kok siapa gue bagi? Anjay. Siapa gue bagi? Aduh, ribet ketebak sih pasti kan. offset semua soalnya. Mau gue one two shoot juga percuma, nggak bakal gol gitu ya. Sulit maksudnya, normalnya normalnya sih sulit. Jibundeiku, aduh. Dia kira-kira kemana ya? Ah, lo tackle ya deh. Wih, gila ketebak. Hati bos, ya. Watasane ya. Eh, watasane ya. Apa coba gue ngomong apa sih Ratmana nih? Dari tadi. Aduh. Perasaan ini gara-gara perasaan gue ngopernya ngepas deh ya. Kenapa jadinya malah ke dia gitu. Harus ngelewatin dia. Nah, dapet dong. Enggak, masa enggak dapet dong. Belum masuk kotak mati gak tuh? Kayaknya belum sih. Kayak belum ya. Aduh belum lagi tuh. Gak nyala dong. Apa namanya pasifnya. Apanya tuh gila loh. Boost punch. Wah ada dia nih guys. Dia guys. Hati-hati guys. Aduh. Oh untung aja itu. Oke, kira-kira ke siapa dia ya? Oh dia ada one two ya. Aku jaga-jaga. Hahaha. Hati nih bos. Kishida nih bos. Aduh, bos juga punya Kishida kan ya? Apa nggak punya bos? Ya, baru mau bagi bos. Aduh masih 0-0 ya. Gue sih menurut pengamatan gue sendiri ya, gue tidak menemukan cara bagaimana gue bisa golin dengan pemain-pemain gue yang pada klub semua ya kan. Gue gak tahu nih cara golinnya bagaimana gitu ya. Ya udahlah ya, kita nikmati saja pertandingan kali ini. Oke. Dia ada spesial buset. Dua-duanya ada spesial skill block cuy. Cuy. Aduh. Ya kan anti ya anti ini. Oh, ini block special skill. Ini juga ada block special skill kan. Block lawan ngeblok goblok. aduh ya. Gimana nih guys? Ya. Bagaimana kita menjebol pertahanan ya? Masa ngarepin RNG doang guys? Aduh. Guys. Aku bete. Guys. Bisa gini ada sisa skill block. Oke kalau gitu. Ini. Aduh, ini. Tackle. Intercept enggak ada. Oke. Dia nggak ada intercept, jadi kita akan manfaatkan dari Hyuga. Dari Hyuga. Kita akan tabrakan Hyuga. Tabrakan siapa tadi? Tabrakan pemain kita ke Hyuga ya kan. Nah. Kita akan tabrakan. Waduh, tapi kejauhan semua ya anjir. Kejauhan tapi guys. Yah guys, ini mah percuma juga gua nabrakin. Paling kita intercept sama Misaki tuh. Ya udahlah biarin. Happy aja. Dalam arti apa namanya? Bilang aja lu enggak bisa main, Rat. Ada auto intercept. Oh, gitu. Ada si siapa namanya? Gila, enggak ada yang kena. Gila. Masih ada deh. Inilah yang sudah saya bilang. Ya. Bahwasannya. Dah, ngapa tiba-tiba di sini anjir? Wah. Emang begitu ya. Salah juga gua. Emang begitu tadi ya. Ini kayak tadi emang gua rada nge-lag aja.
apa nih? Umpan loh, berarti dia nekel kali ya. Ya. Eh, gue yang nekel, kok dia yang nekel? Nah, kan, benar kan? Mata Zeh! Iki nih, topas, aduh. Oh, enggak. Ya, hilang bola. Siapa nih? Sore. Oh, Brian. Hup, gila. Apa fake move shoot? Gila. Fake move shoot. Fake taxi shoot. Gila lu. Apa itu fake taxi? Saya enggak kenal. Brian. Brian yang sudah menolak MU. Ya, padahal ya Ten Hag kayak gimana sih kayaknya? Mana coba cara golinnya? Aku gua bilang gua butuh pemain umpan klub sebagai scorer gitu ya. Karena memang kiper-kiper sekarang klub player killer semua kebanyakan ya. Wah, anjay langsung ke Yuga guys. Langsung shoot sama dia enggak? Tai. Oke, lu silakan kalau mau nge-shoot. Hah? Kalau gua dapat bola kira-kira ke Dias tuh enak tuh kayak ke Dias tuh ya. Bisa enggak tapi nyampe enggak tuh kejauhan tapi. Souska. Tersep dong harusnya. Gila pemain SDF nih bos. Ya ini the real SDF nih Sugi nih ya. Bukan kaleng-kaleng. Hati. Waduh juga enggak tapi aduh kena dong. Salah gue ya. Ngapain gue terlalu terfokus dengan satu pemain yang ingin gue oper. Nah kena lo. Lo. Dong ding 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 dong ding 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 dong ding ini baru oke tuh mana kira-kira ya oke risalah kali kalau dapat bola ya kalau dapat tahu lah intercept awas aja nih RNG ini RNG dari tadi masih lumayan bagus ya. Belum ada apa hal-hal aneh dari pertandingan kali ini ya, masih fair, cukup fair. Aduh mana? Versi fair tapi kalau bodohnya memang udah ketolongan dan tadi bola fair play mulu yang gua kasih. Aduh mau mana kamu? Ada shoot. Dia ada shoot. Ini intercept. Enggak benar. Ini intercept dan di blok. Zetaini. Oh gila, stamina isi gua udah hampir habis kali ini ya. Waduh. Di tengah gua kopong langsung dong ini mah. Dikasih paham, guys. Kazeneze. Apa nih kira-kira ya? Apa gua orang sini? Sini kali ya. Semoga dia gak milih ini sih. Aduh, tebak. Gitu gua itu kan. Apa dribble tadi gue mau dribble tapi kayaknya terlalu tertebak gitu ya. Ya sudahlah. Doda. Oh bukan Doda ya. Nah kamu ini bisa main gak sih anjay. Sok-sokan padahal gue juga kayak gitu. Gak ada bedanya harap mana. Gak ada bedanya kan. Padahal gue udah tau itu offset ya. Tapi gue karena males, udah males megang bola aja gitu ya. Udahlah biarkan dia udah habis juga kan waktunya dong. Ayo ah lama banget kalau lama mikir ya. Udah habis juga bola bola waktu nggak bakal bisa. Gila masih nggak mau menyerah ya. Nggak mau menyerah loh. Mau buang stamina aja loh. Waduh, back-back gue pada mencret semua nih stamina-nya nih guys.
Aduh, cuma bisa sekali nge-skill doang nih, guys. Enggak ada pick pengganti lagi nih, guys. Aduh, guys. Kira-kira apa yang aku lakukan? Enggak usah udah mikir lah. Oh, diganti main, guys. Juga diganti dan siapa namanya? Pierre. Keblok skill gua. Oke. Okay. Apa kita akan pakai percuma juga kan kalau enggak dipakai-pakai kan? Chūkō kan kena lu. Ngapa lu mau shoot? Shoot gi silakan. Waduh. Statnya jauh banget bedanya. Ini emang udah di vital area ya, bukan gitu ya? Jauh banget statnya anjay. Gokil. Kalau dapat bola kemana nih? Aduh. Enggak tahu juga nih gua kalau dapat bola. Gila, tapi masih ketek. Ya Tuhan, baru gua puji RNG ya kan? Aduh RNG, baru gua puji RNG. Aduh. Makasih lo RNG. Aduh. Makasih lo RNG. Oh, sampai gol, makasih banget lo RNG. Ambing emang. Start sih jauh. Ya, kita lihat ya. Kita lihat nih. Goblok emang RNG-nya tolol emang. Aduh. Udah gacha tolol RNG tolol. Tolol emang. Aduh. Ya Allah. Gimana banget ini kombo. Yalah, capek gua lelah. Lelah gua main ini game. Game gak jelas ya. Gak jelas tuh game. Gua kalah gara-gara beginian jadinya. Mana gede RNG udah dibenerin sama klub. Semprul RNG nah, makanya gua bilang oke lah, gak apa-apa RNG itu ada ya. Gak apa-apa RNG itu ada. Tapi kalau sekali tuh wajar. Tapi kalau dua kali berturut-turut kayak tadi, itu kan tadi kan si siapa namanya? Si Kishida lewat RNG. Kebobolan pun RNG juga, itu aneh anjir. Emang aduh, game tolol anjir. Game tolol dasar. Enggak bisa ditolerir game kayak gini tuh, sulit untuk ditolerir gitu ya. Mana nih? Sini aja deh. この体制に絶対応えなくちゃいけない。敵確認パスを送る役目はこの俺だ。この俺だ。ゴアンベンガンガンラテンスキルディフェンスフィール。あ、どうしよう。めちゃかまどうわどうにま。あ、ガリ1。1。2。1。2。1。2。1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 
Jadi memang Gak seru. Mau ngapain loh, gak bisa loh ya. Masih lah, ini masih bisa lah ini. Kalau dapat bola, kalau juga kayak ya langsung. Langsung kita kayak juga. Ini kayaknya gak bisa sih. Ya ilah. Oh masih dapat. Aduh. Ah. Iya. What? Yes, kakatta. Ini honto no spiral thunder. Terus lewat lagi.
Wah, kayak gue harus kasih kasih juga ya. Kalau ke, ya pokoknya jangan ke Brian sih. Brian nggak bisa sih. Anjay, Jitonya pinter banget dia. Gue kira dia ngeblok. Gue udah ya pede dia ngeblok. Aduh. Boleh lah, boleh lah. Tetap aja, tetap aja. Tetap aja lu enggak pantas menang, bro. Lu ngandelin ranging lu. Asik. Padahal gua juga ngandelin ranging gitu ya. Enggak tahu juga dah. Enggak apalah. Bodoh. Bodoh nian ranging ini lah kenapa. Gua malas ya. Nah, kenapa gua malas apa main game ini gitu ya. Di Dream Champ begitu, di ranked juga begitu, enggak ada bedanya, ya kan? Oke, teman-teman, jadi sampai di sini video kita kali ini ngereng yang lagi. RNG ya, gue kayaknya kalau gue ya sepengalaman gue main ya, gue kayaknya nggak inget kapan terakhir kali match itu ditentukan tanpa RNG. Maksudnya itu pure satu match tuh nggak ada RNG-nya, jadi benar-benar pure ngalihin skill gitu. Ya jarang. Baru gue puji tadi RNG bagus ya, nggak ada apa namanya. Gak ada hal-hal aneh. Dia RNG-nya tolol di saat-saat yang kritis langsung. Jadi kayak RNG tuh kayak, ah itu dia. Banyak orang yang bilang kan PvP di game ini tuh kayak udah ada skripnya. Kayak udah kalau kita udah gak di stream menang, ya udah RNG bahkan ancur-ancuran walaupun kita misalnya tebakan bener. Nah ini sebenarnya RNG-nya awalnya bagus, tapi kayaknya emang dari awal gue nggak diboleh menang ya. Jadi pada saat ada momen ya tim lawan bisa menjebol gawang gue ya kan, langsung RNG tololnya dipakai. Aduh. Ya ikhlaskanlah saya lah ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini video kita kali ini. Kalau teman-teman suka video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Dan juga kalau teman-teman pengen nyawer donasi atau menaf ke channel ini ya, silahkan link nyawer kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video long play selanjutnya. Gue BMS Soldier, Husa.